Bahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur,
Dikarenakan semakin hari semakin banyak yang berhubungan
Jika semakin hari semakin sedikit yang berbuat dosa, maka bumi semakin hari akan semakin surut dari musibah. Kita bisa melihat bagaimana tahun yang silam ketika hampir seluruh gunung berapi yang ada di Pulau Jawa ini statusnya naik sampai mencapai siaga satu atau sampai status awas. Namun masuk Rabiul Awal, seluruh rakyat di Pulau Jawa ini ramai dengan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil alamin, surut seluruh gunung-gunung itu tidak ada kabar letusannya. Hadirin hadirat alam semesta ini tunduk dengan perbuatan kita. Perbuatan manusia itu yang mengikuti sang Nabi berubah keadaan alam. Alam secara otomatis berubah. Semakin manusia khalifah di muka bumi berbuat baik mengikuti sang Nabi, maka semakin alam itu baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam. Jika mereka makin berbuat buruk, maka perbuatlah keburukan atas mereka untuk membalas keburukan sebagian dari keburukan perbuatan mereka yang masih akan tersisa balasannya kelak di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alam yang milik Allah, bumi yang dipinjamkan Allah untuk kita, masih berapa lama lagi Allah meminjamkannya, kita meminjam buminya. Masih berapa lama lagi Allah meminjamkan udara untuk kita bernafas darinya. Masih berapa lama lagi Allah meminjamkan tubuh ini kepada kita. Ini semua kembali kepada keputusan namanya yang Mahdud, keputusan namanya yang Maha memutuskan segala kejadian usia kita dan berapa lama kita hidup di dunia dan bagaimana kehidupan kita di dunia. Ini semua kembali kepada Allah. Masa depanmu milik Allah, masa lalumu kembali kepada Allah. Dosa-dosa yang telah lalu bisa Allah hapuskan dalam sekejap, sirna bahkan berubah menjadi pahala. Namun bisa saja satu hal yang makruh menceburkan seseorang ke dalam neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa barang siapa yang didesak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kursi berhenti, kalau seandainya seorang itu dihisab, ditekan di dalam pertanggungjawabannya, ia akan tersiksa dalam neraka. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ridha, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah fasawfa muhasabu hisaban yasira, kami akan memberikan baginya hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu inna dzalika al, itu adalah hal yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi barang siapa yang didesak dengan pertanyaan oleh Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat, maksudnya apa didesak di sini? Jika Allah mendesak kenikmatannya, dari mana engkau dapatkan kenikmatan melihat berapa miliar sel yang selalu bekerja untuk menjadi budakmu, berkhidmat padamu, melihat apa-apa yang kau lihat dan kau gunakan hal itu untuk berbuat dosa, melanggar perintahku, maka dalam satu hal ini saja sudah habis kita punya amal, bahkan mungkin seluruh amal kita. Kalau kita pertanyakan lagi, penuh dengan banyak kesalahan. Ada riaknya, ada ujubnya, ada sombongnya, ada kesalahan-kesalahannya. Maka bagaimana? Berkata Imam Syafi'i, aku takut
Hidup dalam kemuliaan dan wafat dalam kemuliaan.
risaukan kemurkaanmu. Namun kemudian kami tenang dengan hadis kudsi ini. Rahmati tabluk wabani. Kasih sayangmu melebihi kemurkaanmu. Demi hadis kudsi yang diucapkan Muhammad dari kalamu ya Allah, kasihkan kami semua yang hadir ini berada dalam rahmatmu, bukan dalam kemurkaanmu. Setiap waktu dan saat hingga kami wafat ya Allah, hingga kami berjumpa denganmu dalam kelompok hamba yang berada di dalam berwidha ya Allah, berkumpul kembali di surga dengan Sayyidina Muhammad ya Allah. Zidna al-nabar ila wajhikal karim. Berikan kesempatan memandang kepada zatmu yang maha indah ya Allah, maha indah sang pencipta seluruh yang indah, memperlihatkan keindahannya. Jangan haramkan mata kami dari melihat keindahanmu ya Allah. Ya Allah, kami berdoa dan doa kami ini adalah dengan izinmu dan dengan keinginanmu. Kalau kau tidak menginginkan kami memintanya, kami tidak bisa memaafkannya. Ya Allah, ya Allah, jika kau tidak izinkan, kami tidak bisa mendengarnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah,
maka sama diri saya syukur saya berkata satu waktu yang awal di sepertarian menjadi saya syukur saya berkata yang 2015 seperti biasa ya. Lalu satu waktu yang awal saya mengatakan dua jemaah yang mempunyai waktu untuk beramalkan wilayah yang baru yaitu Masjid Ibadah Islam yang 2017 yang menjadi makmur raya untuk edukasi dengan wilayah-wilayah sekitar ibu kota adalah tempat yang banyak dimasuki tidak-tidak yang menyimpang dari Al-Sunnah Al-Jamaah. Di Jakarta mereka mulai tidak ke bagian tempat karena syaratnya ulama dan balik di ibu kota. Sekarang lalu dunia Bekasi, Tangerang, Depok, dan lain sebagainya ini tidak juga kejar mereka ya. Jadi kalau ini ada punya kesempatan kita hadir. Demikian ini adalah Rabiul Awal Besar Akbar pada hari 21 awal sudah dihadapan kita beberapa belas hari lagi kita punya persiapan penuh ruh kita siapkan jiwa kita siapkan dan bahir dan batin kita siapkan untuk menerima tamu-tamu dari Jakarta dan di luar Jakarta dan dari saya juga meminta banyak atasnya dari seluruh dunia untuk hadir di Maulid Akbar Monas insyaAllah. Semoga acara sukses. Semoga menjadi hadiah ulang tahun yang gembira dan hati sayyidina Muhammad. Semoga bulan Rabiul Awal ini bulan rahmat penuh dengan keberkahan bagi kita dan seluruh muslimin. Amin. Selanjutnya kita mengundang hari-hari Ibrahim Haji mendapatkan kesidah dalam doa penutup dan kami berbakin guru kita untuk berjaya ke dari guru bin Muhammad Al-Qur 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 Yeah.
kita sahaja kerana Allah senang mencuci jemaat kami di bandar awalnya maafin minta agar kita dapat menghindar dari takut yang lebih mati awal ini yang masalah di dunia kematiannya walaupun yang semakinnya masalahnya buat kita mahirkan dan Allah bersama kita dan sama Thank you.